Wah, bagaimana ini? Waduh, bingung sekali Spiderman jadinya kalau begini nih, Putri Duyung. Aduh, iya nih. Kasihan sekali kakaknya Putri Duyung ini. Aduh, sakit sekali nih. Aduh. Walah. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudhistira Fauzan ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wah, bagaimana nih Upin? Aduh, bingung juga. Hey, Spiderman. Ayo dong. Ayo apaan sih Upin? Kita bawa menggunakan mobil kamu aja Spiderman ke rumah sakitnya. Iya nih. Ya deh kalau begitu, aku bersiap-siap terlebih dahulu. Tak lama kemudian. Ah, dasar deh, kabur Upin Ipinnya. Gara-gara Upin Ipin itu, kita nggak kebagian job untuk mengisi mobil-mobil yang lain. Wah, kenapa tertidur tuh si Ultraman gendut, Ultraman jahat? Waduh, sialan banget dah Ultraman gendut ini, Ultraman Orb. Aduh, terlelap banget ya. Dasar nih Ultraman gendut, nggak ada akhlak. Orang kerja malah dia tidur. Aduh, ada-ada aja dasar gendut. Dasar. Haha. Sebaiknya mending kita bersenang-senang aja Ultraman Off, mumpung Pak Bosnya enggak ada. Hah. Dasar, masa punya pom bensin tapi yang masuk ke sini untuk mengisi bensin enggak ada. Adanya cuma Upin Ipin doang, ngutang lagi. Waduh. Maka dari itu, tapi enggak apa kan Ultraman jahat, yang penting gaji kita jalan. Wah, kita ini kan bukan dibayar per bulan Ultraman Off, tetapi tergantung keluarnya bensin. Nah, kan? Wah, iya juga kita yang rugi kalau begitu. Hah, maka dari itu mending kita joget-joget sajalah. Waduh, mana nggak ada uang makan. Pantesan Ultraman gendut tertidur. Orang nggak kerja nggak dibayar kok. Kalau kerja dibayar, kalau ada pengunjung, ya di kita juga bayar juga. Waduh. Hah, maka dari itu Ultraman Off. 5 menit kemudian. Hah, bagaimana? Kalian sudah siap semua apa belum? Wah, sudahlah Spiderman, kami sudah siap. Oke deh kalau begitu, kita berangkat. Wah, iya tapi jangan ngebut ya Spiderman. Oke. Ngomong-ngomong, kalian pada ngapain yang di belakang? Kami lagi menunggu Putri Duyung inilah Ultraman Orb Spiderman. Waduh, emang ada apa kau manggil Ultraman Orb Upin?
Kami ngutang bensin sama dia. Belum dibayar-bayar lah, Spiderman. Malah dia dibayar lah, gak boleh utangnya tuh gak dibayar, Upin Ipin. Iyalah, nantilah kalau Upin Ipin sudah mempunyai uang, baru Upin Ipin bayar, Spiderman. Aduh, sakit sekali ini. Bagaimana ini? Wow, tenanglah Pak Kakak Putri Duyung. Tenang, kami akan menolong kamu. Aduh, bagaimana Spiderman, buruan. Wah, bensinnya mau habis nih Putri Duyung. Kita harus mengisi bensin terlebih dahulu, bahan bakarnya. Aduh, ada-ada aja Spiderman ini. Ya mesti kayak gitu, kalau enggak ya kita dorong nanti mobilnya ini Putri Duyung. Aduh, buruan. Wah, Pin, apes dah. Di pom ini lagi. Waduh. Wah, iya nih. Kenapa enggak di pom yang lain, Spiderman? Ya di sini aja lah, ada satu-satunya pom. Waduh. Wah, ada. Woi, Ultraman dong. Itu ada Upin Ipin. Aduh. Wah, woi Pin. Upin, Upin. Bayar utang kalian. Waduh. Ntar dulu, kami lagi menolong orang. Kami lagi menolong Putri Duyung yang sedang ingin melahirkan. Mana lagi? Wah, tak dirigennya sudah. Habis itu. Waduh. Woi, Ultraman Belial, Ultraman jahat. Kami kasbon dulu ya. Waduh, kasbon terus. Sudah Upin Ipin yang kasbon. Kalau begitu, emang mau kemana kalian? Kami mau mengantarkan Putri Duyung ke rumah sakit. Kalau begitu, Ultraman jahat ikut dong. Boleh? Wah, Ultraman Op juga ikut. Yang mau nyari kerja sekalian. Ya deh, kalau begitu. Waduh. Kenapa badan kamu ini loyo? Kami belum makan lah, karena belum kerja, belum dapat orderan. Aduh, ya udah. Kita pergi makan sekalian nanti ya. Ya, kalau begitu, Ultraman Op ikut ya. Ya, buruan kalian, siapa-siapa yang mau ikut? Aku Ultraman jahat. Aku Ultraman Op. Oke deh kalau begitu. 2 jam kemudian. Bagaimana? Kalian sudah naik? Ya, sudah. Wah, Ultraman Op, jagain motor Upin Ipin ya. Waduh, disuruh juga jagain motor kamu lagi Upin Ipin. Dasar kamu ini Upin Ipin. Wah, kenapa Ultraman gendut itu? Tinggal aja lah Spiderman. Yang deh, gak apa-apa aja. Oke, kita berangkat. Emang sakit apa Putri Duyung? Ini Upin Ipin. Lama kemudian. Ah, kemana nih, bingung sekali nih. Woi, mana nih lagi nih? Waduh, pada kemana Ultraman Op? Ultraman Belial, Ultraman jahat. Woi, aduh, pada kabur kemana ya? Waduh, bingung juga nih Ultraman gendut. Ah, bagaimana? Woi, Ultraman jahat. Ultraman Op. Waduh, kabur juga deh kalau begitu. Bawa bahan bakar minyaknya ini. Aja kabur. Ini kan dijual eceran kan lumayan harganya. Kabur. Woi, Ultraman Op. Ultraman jahat. Waduh, kemana kalian? Pipis apa? Ada-ada aja nih. Haiya. Aduh, mana kebelet lagi nih. Aduh, ada-ada aja jadinya. Wah, dasar. 2 jam kemudian. Ayo, Spiderman, gaspol aja biar cepat sampai. Ah, pertanyaan aku kok belum kalian jawab nih. Aduh, emang kamu bertanya apa Ultraman jahat? Putri Duyung ini sakit apa?
Kau tak lihat kah? Ultraman jahat. Perut putri duyung ini membesar. Waduh. Wah, ya juga sih. Emang dia mau melahirkan ya? Iya, sepertinya Ultraman jahat. Enggak tahu juga. Kalau ada penyakit sih mungkin penyakit aneh. Yang pastinya putri duyung, kakak putri duyung ini telah kesakitan perut. Wah, kalau begitu kita bawa ke rumah sakit saja. Ya emang dibawa ke rumah sakit ini memang Ultraman Op. Kok kamu gak nyadar-nyadar si Ultraman Op? Haduh. Hah, udah kita mau dekat rumah sakit nih. Ya. Nah, kita sudah sampai. Waduh. Sepertinya rumah sakitnya ini tutup. Wah, kenapa tutup? Bangkrut kayaknya. Haduh. Jauh-jauh ke rumah sakit malam rumah sakitnya tutup. Bagaimana sih? Nah, mungkin sudah pindah. Coba aku cek terlebih dahulu mencari tempat istirahat. Tak lama kemudian. Aduh. Waduh, kamu keguguran ya, Kakak Putri Duyung. Aduh, kasihan sekali Pak Dokter. Aduh. Apa-apaan ini? Aduh, preman terkuat kok jadi dokternya? Ya jelas aja keguguran lah. Aduh, apes deh kalau begini jadinya. Apa-apaan kau nih, Upin Ipin? Kau mau melawan sama preman terkuat di bumi? Wah, aduh, bagaimana sih? Emang kamu alih profesi ya? Jadi dukun beranak. Mata kau lah. Ini Ultraman Op. Ada-ada aja kau ini. Nah, yang penting jadi duit lah. Walah dasar. Waduh, sedih banget rasanya ini putri duyung ini. Wah, nggak aja lah adik putri duyung. Nanti kan bisa hamil lagi. Wah, tetapi kan dengan jarak yang tidak dekat lah putri duyung. Waduh, Ipin menangis kalau begini jadinya. Sedih banget deh kalau begini jadinya. Hah? Ngapain kamu menangis, Ipin? Cengeng banget. Oh, iyalah, putri duyung kan anak putri duyung meninggal. Aduh, sedih banget deh jadinya kalau begini. Kau nih cemat-cemat menangis pula. Aku ajar kau nih nanti, Ipin. Wah, kalau begitu sebaiknya bahan bakar ini aku tuangkan saja di sini untuk tanda berduka Spiderman. Wah, emang kamu mau ngapain Spiderman? Oh, mau aku buang aja ini bahan bakar sialan. Wah.